Assalamualaikum, halo sahabat pecinta sinetron semua. Semoga sahabat sehat selalu, amin. Kembali lagi di channel Senja TV yang akan memberi ulasan dan cuplikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya. Karena malam ini Takdir Cinta yang kupilih tidak akan tayang ya guys, dan besok malam pastinya akan hadir dan lebih seru dengan kelanjutan alur ceritanya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Pada episode kali ini, keluarga Wardana menabur bunga di sekitar pantai, di mana kejadian Bu Astrid dan Brian tenggelam. Di situ Novia dan Jeffrey begitu sangat terpukul dan bersedih atas kehilangan mertua beserta anak angkatnya yang sangat Novia sayangi. Sementara di tempat lain, Bono tidak sengaja hampir menabrak seseorang yang tiba-tiba melintas. Kemudian Arjuna pun menyuruh Bono untuk segera melihat orang tersebut. Namun ketika Bono menghampiri orang tersebut, Bono pun terkejut karena orang itu merupakan Danang, orang suruhan Bagas. Sehingga Danang yang mengetahui jika Bono melihat dirinya, Danang pun langsung membuang muka di hadapan Arjuna dan Bono karena Danang takut jika Bono mengenalinya. Sementara di tempat lain, Jeffrey dan Novia melihat seseorang yang berada di makamnya Roni. Namun wanita tersebut menghindar di saat Jeffrey memanggil wanita itu. Apakah wanita itu ada hubungannya dengan dokter yang sudah merawat Brian? Karena Jeffrey merasa penasaran, maka Jeffrey dan Novia pun bakal mengikuti kemana mobil wanita tersebut itu pergi. Nah, bagi yang penasaran dengan keseruan alur ceritanya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron Takdir Cinta yang kupilih setiap hari hanya di SCTV. Jangan lupa pantengin terus di channel Senja TV untuk mengetahui alur cerita selanjutnya. Mimin pun doakan semoga bunda-bunda selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum.